Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama Bu Eka. Kali ini Bu Eka mau diajak jalan-jalan sama Bu Sasa. Kemana ya? Kita tanya yuk. Bu Sasa. Nah. Oh, jalan-jalan ya? Iya, Bu Sasa punya janji loh ngajak aku jalan-jalan. Mau kemana Bu Sasa? Ya? Jangan virtual mulu Bu Sasa jalan-jalannya. Oh iya, kita kan diundang sama Pak Heru. Mau bakar-bakar ikan. Wah. Yuk kita seru sih bakar ikan. Ha-ha. Tapi masa jalan-jalannya ke belakang sekolah? Gak apa-apa, yang penting makan ikannya enak. Oh oke, okay. Ya udah deh, kita jalan-jalan ke rumah Pak Heru nih. Teman-teman tahu nggak alamat rumah Pak Heru? Lihat ya video ini ya. Tapi bentar dulu, ha? Bu Zia diajak nggak ya? Bu Zia mau ikut. Bu Zia diajak nih. Oke. Okay. Ajak Bu Zia dong. Ya udah deh, level 5 mau bakar-bakar ikan dulu ya. Dadah. Nah, teman-teman, karena kita mau ke rumah Pak Heru, kita harus tahu nih rutenya. Bu Eka, Bu Sasa, dan Bu Zi berangkat dari sekolah. Gimana ya? Ada yang pernah ke rumah Pak Heru? Nah, Bu Eka pakai aplikasi nih buat nemuin alamat rumah Pak Heru. Ada di Jalan Rawa Maya 3. Apakah kalian bisa membaca peta? Jangan lupa ya, ada arah mata anginnya nih. Ternyata sekolah Darbi menghadap ke arah timur. Kita berjalan ke arah timur, kemudian ketemu jalan Dahlia Raya. Belok ke arah kiri, ke arah utara. Setelah itu kita belok kiri lagi ke arah barat, sepanjang jalan Kedung. Saat menjumpai pertigaan di Jalan Haji Iming, kita belok kiri lagi ya. Tidak jauh dari situ, ternyata kita bisa langsung menjumpai Jalan Rawa Maya 3. Alhamdulillah, sekarang Bu Eka, Bu Sasa, dan Bu Zi sudah sampai di rumah Pak Heru. Enak. Ini dia rute ke rumah Pak Heru. Sampai jumpa teman-teman di jalan-jalan Bu Eka berikutnya.